wabarakatuh. Monggo kita lanjutakan pengajian kitab Tanqihul Qaul bab keutamaan nikah halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin ya mujibas sa'ilin. Al-babu utawi ikibab al-khamis wal ishruna kang nomor 25 utawa selawe iku fi fadilatin nikahi in dalam keutamaani nikah utawa fadilai nikah. Qala dawu sapa annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju utawi ya Allah nikah iki at-tazwij bermakna lazim iki utawi nikah sebuah istilah ada alnya at-tazwij utawi nikah iku barokatun barokah wal waladu utawi anak utawa putra iku rahmatun rahmat fa akrimu mongko podo mulyakno sira kabeh mulyakno auladakum ing pira-pira anak sira kabeh fa inna karamatal auladi krono temen kamulyane pira-pira anak ya Allah kamulyane pira-pira anak iku ibadatun ibadah rungokno bahwa nikah nikah itu adalah barokah terusi Rasulullah. Jadi tiang nikah niku sudah mengambil sikap yang bisa menyebabkan uripe iku barokah. Itu adalah at-tazwij nikah. Nikah penting dok, penting. Sampai awam gak gelem nikah. Nikah itu penting banget barokah. Yang paling ya Allah dirasakan buat orang yang nikah adalah dia mampu berkomunikasi, mampu mengajak ngomong. Itu penting. Jadi elek api iso komunikasi nang pasangane dewe-dewe. Dan itu penting. Nikah itu bukan sekedar ibadah biasa. Itu bahkan dicontohkan Rasulullah dan itu merupakan sunnatul anbiya. Fa innan nikaha sunnatun min sunanil anbiya wa syiarun min sya'ail atqiya. Di satu sisi sunnahnya para nabi-nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Syesh, Nabi Nuh, Nabi Zakaria sampai Nabi Muhammad, seluruhnya adalah merupakan sunnat, merupakan ya Allah tindak lampai para nabi untuk melakukan nikah. Bahkan nikah itu adalah bisa mengurangi rasa penasaran nang wong liya. Iku lek wis nikah. Ngiyo. Allah menciptakan hamba ini komplit. Ada matahari, ada bulan. Ada langit, ada bumi. Ada atas, ada bawah. Jadi ada kanan, ada kiri. Kaki, dua. Tangan, dua. Melipat, dua. Bolongane irung, loro. Ya para? Bolongane irung, loro. Maka ketika sudah nikah, maka wong lanang iku normalnya seneng nang wong wedok dan wong wedok iku seneng nang wong lanang. Lah kok ana wong wedok seneng wong wedok enggak normal. Dosa. Lanang seneng nang lanang enggak normal. Dosa. Maka wajar kalau ada seorang laki-laki senang perempuan
sak wali perempuan seneng nang wong lanang wajar sekali. Awas wa wajar. Ya Allah. Wa qala dau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu utawi nikah iku sunnati sunnat ingsun. Wong gelem nikah itu merupakan sunnahku. Faman umong ka utai sapa wonge iku rogiba demen utawa seneng sapa man an sunnati saking sunnat ingsun. Falaisa mongko rauno sapa man iku minni saking ingsun. Nikah, akad nikah wong lanang nikah karo wong wedok eto fatul nikah karo sapa Muhammad misalkan Sa'il nikah karo sapa nah itu Izzah nikah karo sapa iku sunnah nduk nek sampean ndak gelem nikah faman raghiban sunnati maaf kula niki ya Allah kleru maknane faman mongko ta sapa iku raghiba bukan demen benci lah kok kleru aku ngomong raghiba iki kalimat sing aneh. Raghiba itu kadang bermakna demen, kadang bermakna benci. Tergantung, ya Allah, huruf jarnya. Muta'adinya pakai an berarti benci. Kalau pakai min berarti demen. Ini pakai an sunnati. Siapapun raghiba benci. Wong sing benci, sing gak seneng, sing gak gelem nikah. Falaisa minni, bukan kelompok umatku. Sampai kayak ngono gue. Dari kanya Nabi, awakmu gak gelem nikah, bukan umatku. Artinya, orang sing ora gelem, ora seneng nikah, iku bukan tergolong umatku. Umatku ya kudu pasang-pasangan, ya kaya Izza wis waya pasangan, Sa'il wis waya pasangan, gitu. Ya to lek liyane sik durung wayahe. Oh iya, kudu. Ya kok ndak gelem nikah, kok keburu mati, naudzubillahi min dalik. Lo falaisa minni, wong sing gak seneng nikah, wong sing benci nikah itu bukan falaisa minni. Ini hadis lo, ojo digedolan anak. Falaisa minni, bukan kelompokku. Lagi lek duwe anak-anak iku nikmat banget lo. Anak cilik, ya Allah, itu merupakan ya Allah darahmu, keturunanmu yang akan melanjutkan awakmu untuk ngulip-ngulip dunyo. Nikmat banget anak niku. Makanya mulia no anakmu, mulia no tenan. Wae sekolah no, wajin tenanan. Wana piye, wong tuamu kuis bener nyekolah no awakmu. Mondok iki tenan dok. Kon kudu bangga. Tidak semuanya ada orang kesempatan kaya awakmu iso ngaji, iso meningkatkan keilmuan. Bener. Ala untung kon iku pernah mondok, pernah ngaji. Sehingga titik-titik ono ilmu yang mancep tu mancep nang awakmu. Lebih penting iki. Akhirnya faham oh iki elek iki api. Makanya aku punya pemahaman sing kuat lo. Anak yang pernah ngaji, anak yang mondo, anak sing ngaji, sak nakal nakali arek sing ngaji. Aku yakin dia masih punya peluang untuk menjadi lebih baik. Lo tenang. Sak nakal nakali awakmu. Mungkin ketika kon melakukan kesalahan, dia sadar ini salah sehingga cepat maca istighfar, cepat jaluk sepuro nang Allah. Beda lo ya dengan orang yang enggak pernah mondok, orang yang enggak pernah ngaji, orang yang enggak punya sekolah. Ya Allah, nduk. Enggak poso Ramadan. Heran aku. Ojo poso Ramadan, ndak salat itu biasa. Lu tenang ndak goro aku. Konsep pindol ngomong arek pondok enggak sholat pondok karo mlebu neraka. Lho, lek wong-wong di luar kita nduk, enggak sholat hal sing biasa, tak kandani. Koyok enggak gergah, koyok enggak gersang uripe. Pokok ndak sholat bingung ngono lho. Lek samangan bingung sih. Kenapa? Karena Anda sudah banyak ilmu-ilmu yang masuk ke akal pikiran sampean sehingga Anda enggak sholat pun merasa berdosa besar. Tapi tengok di belakang, tengok di luar sana. Gitu. Ndak sholat, wakeh kadang aku ya bingung. Kan dia gak biasa. Nah ini ada apa ini? Makanya kon anak ini mulia lebih wong tuamu. Makanya aku ngomong nang wong tuamu kape. Lek tasik kesempatan, lanjutkan. Boleh ilmu itu. Ngono nduk. Lek weda ini boyong neng oma. Kerja wis ora. Sekolah terus no ya wis ora. Ngaji ya ora. Nganggur petekur neng omah arek wedok tak jamin wis rusak
nyonine ilang. Tenan. Nilai awakmu iki meneng wong wedok iki ilang. Cak lanang yo ngono, rungokno. Cak lanang iki nung sewu. Enggak gelem nganggur petekur ning omah. Alamat. Rungokno, arek lanang iki rungokno kabeh cak lanang iki. Jadi ketika Anda sudah lulus MA misalkan, SMA misalkan, SMK misalkan, kok enggak gelem mondok? Kok neng omah? Kok enggak gelem kerja, enggak dikesibukan pasti? Kok di omah? Kok enggak kuliah? Nganggur petekur neng omah. Umuk karo TV, kamar, badok, WC, golek kanca sing enggak genah. Kon ketemu konco sing enggak genah, sing enggak tahu paham ilmu, akhirnya pertama rokokan, cah lanang iku. Mali rokokan, enggak duwe kerjaan, oleh teko penghasilan di wong tuane kadang enggak kaya duwe, akhirnya nyolong. Ngono se. Ketemu wong neng, akhirnya ngombe, ngombe tambah larang, biayane akhirnya nyolong, ngerampok, mencuri. Kenapa? Karena itu kesempatan. Kondisi yang mengajak ke sana. Mangane aku beli ngomong nang awakmu, lek awakmu aja nganggur petekur ning omah, lapor. Ya wis dek pondok ae. Lek gak di pondok ya wis kuliah. Lek gak kuliah ya wis kerja, dak apa-apa temen iku pilihanmu. Iki kabeh iki apik kan sing elek tak rungono. Apik kabeh. Kerja monggo sing genah. Sing jelas. Gawe pengalaman, tholabul halal. Duit-duit digawe ibadah. Enggak kerja, ya wis. Ningkatno sekolah Al-Qur'an. Niki wong tuamu kudu pinter, mangkane wong tuamu kudu ngaji ngene iki, akrimu auladakum. Ayo he wong tuwa, mulyakno anak. Penting, penting banget. Anakku dimulyakno, akhire lek wis duwe ilmu, anake sukses, enak wong tuane oleh kiriman donga tok teko anake. Awakmu iki masyaallah, aku sampai punya etika dulu, gak kate boyong lek gak langsung nikah. Lek wong wedok mesti lebih koyo ngono, jok kon boyong, lek gak langsung nikah. Ngono. Lek kon boyong gak nikah, loro pilihane. Lek ora kuliah utawa awakmu adalah kerja. Ini penting, penting banget. Opo? Kerja itu tujuannya satu, thalabul halal jelas. Dua, untuk mengisi kekosonganmu. Lah di samping kerja gak melo kegiatan di masyarakat. Sing arek nom-noman iku biasane ana apa? Tibaan apa-apa. Enggak bendino rong minggu sepisan, sakulan sepisan iku iso tenang. Mangsane urip tenang iku hanya dengan nominal harta. Endak, Nduk. Kon duwe-duwe wake tapi gak duwe ilmu, Nduk. Waduh. Sumpek. Ya Allah, fa khalafa min ba'dim khalfun Allahu sallahu wa taba'u syahawa. Duwe wake ibadah gak tenanan, sholat sering ditinggal, ngeremehno ibadah, ngeremehno kegiatan yang positif. Oh, wattaba'u syahwah, orang ini akan selalu tertipu dengan hawa nafsu, ikut egone tok, ikut kesenangane tok, dak tahu puas. Oh iya, tenan. Gak tahu puas. Tenan dak goro aku. Jujur ae, awakmu misalkan mangan tempe nduk, wak tempe. Wak tempe, sego jagung, wak klotok, ngerti klotok? Apa? Gere. Hah? Wak apa klotok itu? Gere. Asin itu loh. Iya sih? Sambal, tempe, penyet, sambal tenan itu ya. Masya Allah, di omahmu dewe, dulu ini memang dia, di omahmu, wah nikmat banget. Di omahmu loh ya. Nikmat lho. Tapi lek kono kuning me wong liya kok mangan wak petik utawa wedhus, gak nikmat rasanya. Jadi sebuah ketenangan itu ketika Anda mampu mengembangkan miliknya sendiri itu. Tenang, iku tenang banget sak karepmu dengklik wis penak wis. Sing penting ibadah. Aku tetep seneng awakmu kabeh iki. Anak pondok, laki-laki, perempuan. Gitu. Pilihannya terlalu kau mau, Dok. Aku bukan anu, yang saya sampaikan ini karena pengalaman saya ketika di pondok dulu. Ya iku lek dawuh tenanan koyo ngono kuwi. Telu le. On boyong, bukan karena apa? Ilang kok yo nini awakmu iki. Gitu. Ilang, telu iki pilihane. Terserah kon, sing penting positif. Gitu. Sing penting positif. Wah, lek wedok, wajib. Yo.
nikah il, cepat il. Izanu undang nikah. Suwayai. Wa qala daw sapa Kanjeng Nabi alaihi salam al harairu utawi wadon kang merdeka iku solahul baiti dadi kebagusane omah awal imau utawi budak. Ya Allah, pira-pira budak wadon iku fasadul baiti dadi kerusakane omah. Perempuan bebas merdeka, ya Allah, itu solahul bait, itu bisa memperindah rumah. Penting dok wong wedok niki, wong wedok oleh iso nung sewu sing rapi, sing bersih, sing wangi. Penting ojo dige dolanan omahmu iki lho solahul bait, omahmu cek api. Jadi baiti jannati hujrati firdausi. Wah, aku tak mau tak juluki hujra firdaus. Hello, kan belum ada. Lek Baiti Jannati kan sebuah nama yang digambarkan rumahnya Aisyah Baiti Jannati. Kita punya Hujro Firdaus, Hijroti Firdausi. Wadah, kamarku bagaikan Firdausku. Wah, jos. Perempuan itu penting. Ya cok semamut omah ini ku sing rapi, sing bersih, bersih enak. Gitu bersih nikmat, masya Allah. Bersih. Karumangan apa mau jagung legi gitu, baru mangan telo gitu, enak bersih, bemangan telo, aduh, goreng, telonya digoreng, zah, waduh, nikmat tenan ja, nikmat yo, isu-isu, awes de bojo, wong bojoku sunang gitu, be wong lanang, jam 5:30, mari ini salat subuh, itu wiritan, marono sing wedok iso goreng, telo goreng, pisang goreng, waduh, sing lana ambil ngopi bareng, mari goreng sak piring, manten anyar, jagongan bareng, isu-isu, malam kate budal kerja, mangan, waduh nikmat, nikmat, ya Allah, nikmat, ini koniku nikmat dok, masya Allah, tapi ya koniku, meskipun koniku mangan hamburger, gitu, di sing pena, tapi samping kanan kirimu cletong, telek, kotor banget, ya ora enak. Gitu, orang enak. Ya, makanya bersih itu penting, bersih. Wa qala da'u sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, man utai sapa wong iku arada ngarepake sapa man ayyal kia ing yento tetemu sapa man Allah ing Allah tahiron halikang suci mutahharon tur den suciake. Lek awamu kepingin kepanggih Allah dalam keadaan bersih, putih, suci, fal yatazawwaj mongko becik nikaho sopoman nikah al-haro'iro ing pira-pira wadon merdeko. Ha? Nikaho al-haro'iro ndo, al-haro'iro itu jamak lo yo, pira-pira wadon. Rungokno piro-piro wato nikaho sopoman al-haro iro ing piro-piro wadon merdeko, wadon sing legan, wadon sing durung duwe bojo. Ngeten e? Rungokno, paham kon. Nek kon iku kepingin bener-bener kepanggil Allah, ya nikaho, nikah. Besok panggil Allah dalam keadaan tohir, mutohar. Wah, ya nikah ya. Nikah penting tuh. Nikah itu yang jelas tidak harus yang super. Cukup salah siji sing utama nduk. Iya. Awakmu wong wedok duwe bojo wong lanang ganteng, pawinter, duwe jabatan, soge, klenger oleh rong dina kon. Paling seminggu wis langsung mati di sik awakmu. Cokake-ake. Cukup sing duwe ilmu ngono tok. Mbareke elek. Buarai kak sokir lah, yang penting duwe ilmu ni ikung kok singgawa. Ngono lho, ojo akeh-akeh lah, kon niku murka banget sih, jadi bojo, wanteng, pinter. Nih lho, mari ngono, soge, duwe jabatan, aduh. Sampai kiamat, kaya kira oleh kamu. Lek oleh, mati disik oleh orang dino. Mari akan nikah orang dino mati disik. Ya gak kuat ya, ojo akeh-akeh. Gitu. Jarang tuh, wong lanang sempurna koyo ngono wis loh.
wanteng, putih, kacamotoan, ahli fikih, mondok suwe, S2 misalkan. Waduh. Jabatan wangi humoris entek setoke hiji tokian. Entek. Oh, gak ake-ake, rungokno cake-ake, cukup arek pondok. Ngono, oh, paham? Lho kenapa, Gus? Anak laki-laki anak pondok lu kita itu kok ya istimewa anak pondok. Kenapa kok istimewa? Kok beda dengan anak yang jabatannya sudah sarjana kok lebih baik anak pondok? Iya, anak pondok itu nung sewu. Allah yang tidak kelihatan saja dia takut sama Allah. Ya. Allah gak kelihatan. Dia taat banget nang Allah. Dia jaga ibadahnya. Itu anak pondok, apalagi kamu yang kelihatan pasti kamu akan dijaga oleh suamimu. Kalau suamimu itu anak pondok. Masyaallah kirim. Rungokno kuping iku, nduk, nduk. Ono kon arek. Wis dolak arek pondok gak satu adoh, masyaallah. Ada yang dekat kenapa, ada yang jauh gitu ya. Kalau sudah ada yang dekat ngapain cari yang jauh. Wis cukup langsung mulih teko iki riyo langsung ancang-ancang matur nang wong tone, Bu, ba kula kok pun cocok. Lho sapa? Niku lho Pak, lare pondok Pak. Waduh arek pointer Pak, ngajine semangat. Ngono nduk. Ora usah pile-pile. Wangel wong wedok iku maksimal umur 27 wis. Minimal umur 28 nikah. Wis, ngono niku. Sing sae lek mengga kula. Minimal 28. Maksimal 27. Cok ana nikah umur 27. Cok dhisik mental durung duwe. Mental gue wis 22 ke atas, 23, 24, 25, jos maksimal 27 wis. Paham? Ora. Wis maksimal. Yo maksimal, iku maksimal boleh 24, 25, 26, ojo sampai di atas 27. Maksimal ku 27. Yo memang ketuwean. Wis tah, nikah 25 paling enak, 24 ngono ku ya. Ojo pilih sing ake-ake. Cukup sing keunggulane salah satu tenan do. Aku titik awakmu. Lebih baik laki-laki yang senang awakmu bukan kamu yang senang laki-laki. Kon kalau mencari pasangan awakmu seneng nang wong lanang seneng be awakmu iku jarang. Angel. Sik luwe enak awakmu iku nikah karo wong lanang sing awakmu gak pati seneng tapi sing lanang luwe seneng. Ketimbang kon iku nikah karo wong lanang kon seneng pol tapi wong lanang gak pati seneng nang awakmu. Lah lara kabeh awakmu. Kon enak seneng tapi wong lanang gak pati seneng. Wah, cok, ojo. Sing luwe apik malahan sing lanang seneng awakmu meskipun awakmu gak pati seneng, gak pati seneng. Senenge seneng gak pati seneng. Gak masalah. Gitu. Lewe cocok, isi horo sing tenanan. Duh, tenan catalonku iki. Ya Allah, arek pondok ternyata. Wah, pernah merasakan air keraknya liwet-liwet itu apa? Air apa iku jenenge? Liwet itu. Nah, dia pernah, ya Allah, ngiler kalau tidur di tekel musola. Wah, dia punya anak pondok punya kelebihan, Dok. Dia punya mental hidup. Sesulit apapun kehidupan nanti dia kuat karena pernah dia sulit di pondok. Enak, enggak perlu manja. Mental hidup itu sangat penting. Mental hidup sangat penting. Rungokno awakmu, Masya Allah. Cuma lek si umur-umur produktif, si umur belajar cok nikah di si belajar rondo, belajar Quran monggo, belajar kiroat monggo, belajar apa sih kon unggul nih monggo, monggo cok-cok manggurai. Aku lu lek anak wedok kepingin anak wedok ahli Quran kabiku, wedok ahli Quran cocok. Cocok, ahli Quran cocok. Cocok lho, Quran itu cocok. Ke depan, ya Allah dia punya spesialis Al-Quran, ngajar TPQ misalkan, oh cocok. Nikmat yang lanang kerja mau ngajar TPQ. Hiburan ngajar itu hiburan dan berpahala. Investasi yang besar yang ngajar niku. Ini lho, enak. Ini lho, oh awakmu gak pati cocok di Al-Quran, ya wis. Kono dadi wong sugih tenanan kono kerja ora masalah. Kerja sing tenanan, sing jujur, sugih digawe perjuangan. Tonggomu sing dadi ustaz, tonggomu sing tukang adzan, lek riyo keno sarung. Lek kono iku sugih, barokah lekmu, enak. Awakmu ndai. Wis akhire wis simpang siur makanya nikah dengan anak pondok. Ya toh, nikah dengan anak pesantren. Waduh.
Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam syirarukum uzzabukum utawi pira-pira olone sira kabeh gak apike sampean kabeh iku uzzabukum iku uzzabukum bujangan sira kabeh wa aradhilu utawi kang asor wong mati sira kabeh wa aradhilu mautakum utawi kang asor wong mati sira kabeh iku uzzabukum pira-pira bujangan sira kabeh sampe Kanjeng Nabi ki dawuh ndurungana kuping wong saele-ele wong urip iku ning dunya gak duwe pasangan ayo rungokno saelek-elek awakmu ning dunya ketika urip wong sing gak duwe pasangan dhewean nganggur wah gak ono hiburane kamu ngerti kadang-kadang kita bisa bercengkrama dengan pasangan bergurau ya toh cocok teman-teman gak masalah wa aradhilu mautakum uzzabukum ketika kalian mati iku dianggap paling inolek matimu ku gak duwe pasangan. Nah, mati ini gak duwe pasangan. Gak boleh gak duwe pasangan. Nek lanang sik penak. Sik rodok lumayan. Dan lanang gak duwe pasangan mati termasuk ino. Wong lanang. Oh, pemene wong. Wadon. Apa lek wong lanang mati gak duwe pasangan. Sik besok neng surga sik penak. Sik ono bidadari. Ngono sih. Lah sik lek wong wedok. Gak duwe pasangan. Wis balek mati di sik orang ono bidodoro. Kati nanti kau nih, enggak ano bidodoro, ngono bidadari, dok ya pokok besok apa besok awam. Nah, entang nih kau ya, coba pilih-pilih. Ono saiki yang dekat ya sudah itu aja, ya, ya yang dekat. Kau satu atau kau sa dah lalu si penting mantep. Bismillahi taala. Nah, waitu tenanan, kulo kepingin ngelaksanakan nopo ingkang dipundawakan Kanjeng Nabi. Ngono ta. Ngelangel arek wedok lek saya himbau mental kuat nikau minimal 22 maksimal 27 maksimal itu ndo bisa 25 24 26 kondisional gitu masyaallah yang penting oleh pesawat duwe ilmu meskipun titik nyata aku paling lek ono alumni besok mulai kok gak ono kegiatan di masa paling gak seneng aku enak deh ono kegiatan iku sumpek-sumpek ono kegiatan ilang ndo. Aku bolak balik. Ning omahmu iki akeh kegiatan lek kon iku melok. Ya toh? Ora ketang satu bulan sekali. Ora masalah, ndak masalah. Ya Allah, paham ya? Tul saele-eleke menungso ning lek urip tul iku menungso sing gak duwe pasangan, uzzabukum bujangan. Saole wong mati sing paling elek, nelongso banget. Aduh, ya wong sing gak duwe pasangan. Lah ya apa? Sing paling ino. Ya Allah, ya muga-muga kono jodoh sing apik, nduk ya. Jodoh sing apik, jodoh sing mentenangkan ya toh. Jodoh sing iso digawe ibadah. Wis ngono kuwi, nduk. Jodoh sing perhatian tenan, nduk. Iki bulan poso jaluk nang pangeran ya. Kok bengi jaluk khusus jaluk bojo malam 25. Ya Allah, kula nyuwun bojo saestu Gusti. Mudah-mudahan nanti besok malam setelah lebaran rumah saya ada yang mengkentuk Gusti. Mengetuk pintu rumah saya Gusti ora masalah. Ya Allah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam syirarukum uzzabukum utawi ya Allah ala sira kabeh ku uzzabukum pira-pira bujangan sira kabeh rakaatani utawi salat rong rakaat mim mutaahilin sangking pira-pira wong kang duweni bojo iku khairun luwe bagus min sab'ina tenimbang 70 apa ni rakaatan rakaate min ghairi mutaahilin min ghairi mutaahilin sangking pira-pira wong kang ora duwe bojo lurungono nduk he lurungono kabeh dawe Kanjeng Nabi kurang apa piye? Dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang punya pasangan. Punya?
pasangan. Iku dua rakaat tok. Sik luwe apik ketimbang wong sing ora duwe pasangan salat 70 rakaat. Awakmu 70, aku loro sik apik aku. Kono kon durung duwe pasangan. Paham? Kono kon durung duwe pasangan. Coba lek duwe pasangan, iku luwe mulya. Lho iki rungokno. Lho iki sing lakukan Nabi, lho awakmu ngaji lho niki. Wa qala alaihi salam. Dua rakaat dilakukan oleh orang yang punya pasangan iku khairun, luwe apik, luwe berkualitas, luwe gede pahalane ketimbang orang yang sendirian bujangan salat sampai 70 rakaat. Izzah karo aku sik mulya aku dua rakaat ngondruti pasangan. Sangil sik mulya aku ngondruti pasangan. Ya Ruqayyah. Wah, sik mulya aku dua rakaat ngondruti pasangan. Tapi rungokno mentalnya ditata dulu dok yo, mentalnya ditoto tenanan, dek jaluk nang pangeran sing tenanan yo, jaluk tenan jodoh iku nduk angel-angel gampang itu angel-angel gampang itu koyo awakmu iki angel-angel gampang. Waqala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam mat amta ya Allah ma utawi barang iku at'amta aweh mangan siro, maaf gak usah iku kang aweh mangan siro ing ma zaujataka ing bojo wadon siro iku fawa mongko utawi ma laka kadwe siro iku sodako tun dadi sodako. Sesuatu yang kau berikan kepada istrimu itu bernilai sedekah, dapat pahala. Lah lu pasangan suami istri lu ngeke opo-opo, iku ya dapat pahala suami ini. Gitu lo ya. Bermakna sedekah penting nikah niki, Nduk. Ya saestu jangan sampai ya Allah Anda sampai umur 27 28 belum nikah, ya. Dole wong wedok terutama niki secepate eto dungo nang Allah, nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, muga-muga dipalingi jodoh sing tenanan, nggih. Jaluk nang pangeran do, aja ngremel dungo, pemeng poso jaluk tenan nang pangeran Gusti. Kula sampun wancine menika Gusti, sampun umur kali likur Gusti. Ngono lho. Barokah niki Gusti, poso Ramadan niki Gusti panjenengan petuaken kali jodoh kula Gusti. Cek kersane kula niki pikantuk dawuh Kanjeng Nabi dua rakaat niki langkung utami ketimbang 70 rakaat. Ngono gak masalah lek donga niku. Nggih lek kula donga ngoten niku penak, Nduk. Paham? Wis muga-muga ana manfaat barokah. Ngaji menika ya Allah, ilahuna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul bab keutamaan fakir halaman 40. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya mujibas sa'ilin. Al-babu utawi iki bab ar-rabi'u kang ar-rabi'u wal ishruna kang nomor 24 ya Allah iku fi fadilatil faqri in dalem nerangake ya Allah keutamaane fakir. Fakir iki yo utomo kita selaku hamba menjadi orang yang fakir. Fakir sebenarnya ada mana dua, Nduk. Ono fakir dalam urusan harta kekayaan, dia dianggap orang yang memang kesulitan secara ekonomi. Kesulitannya ekonomi itu menjadi utama. Tapi ada meneh fakir itu bermakna orang yang sangat butuh. Seorang hamba fakir dalam arti dia butuh Allah. Ini juga baik sekali. Qala dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Al-faqru utayu fakir iku zainun pepaes hiasan alal mukminin ingatase wong mukmin ya Allah ya Karim minal idzalil hasani saking idzar al hasan ala khaddil faros. Jadi fakir ini merupakan hiasan kangge wong mukmin. Hiasan kangge wong mukmin namanya hiasan. Hiasan berarti hal-hal yang menyenangkan. Lah wong mukmin kok fakir iku malah menjadi hiasan, sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang bisa menghibur. Karena ngeten, logika kita bahwa orang yang fakir maka dia merasa sulit. Ketika dia merasa sulit, maka dia pasti akan mencari dolai Allah. Dia akan merasa butuh dengan Allah. Maka dia semakin sadar, semakin besar. Bahkan saat ini, kalau kita lihat di masyarakat, antara orang yang sadar ahli ibadah yang fakir bersamaan dengan orang yang sadar ahli ibadah dari orang yang kaya, ini masih banyak orang yang fakir. Kalau kita teliti, saya setiap acara ngaji majelis ilmu, majelis taklim di masyarakat, rata-rata yang ahli ikut pengajian orang yang yakin dengan ngaji ibadah itu rata-rata orang yang maaf secara ekonomi menengah ke bawah. Meskipun pada dasarnya orang yang punya kelebihan ekonomi itu bukan arti jelek. Cuma kalau kita persentase itu masih banyakan yang fakir. Ya anung saya mawon, enggak ado-ado. Kita saat ini di pondok pesantren. Di pondok pondok kita lah, pondok baru dulu. Berjumlah kurang lebih 200 orang. Dari 200 orang ini, maaf. Orang yang punya mobil, orang yang kaya, dibandingkan orang yang gak punya mobil, yang gak kaya, banyakan mana? Yang gak punya mobil, yang gak kaya. Ini menunjukkan bahwa orang yang kaya itu cobaannya besar. Sulit untuk kita ngaji. Kalau ada orang kaya raya, ya kayak sampai ini andaikan sama dikasih mobil satu uang 1 juta per hari misalkan, gak mungkin sama gelem ngaji saiki ngaji kitab hadis Rasulullah. Koyok-koyok angel. Andaikan sampean dicekeli HP Android uang 1 juta, wong tuane sampean duwe mobil, beda montore 5, tak sampean siji. Kulo yakin posole 5 dino wis umet kepingin mule, tak jamin. Karena harta itu godaan yang paling sulit kita hindari. Paling sulit. Paling sulit. Oleh karena itu katanya Kanjeng Nabi, fakir sendiri zainun adal mukmin. Itu suatu hiasan. Itu sebenarnya satu kelebihan orang fakir itu sebenarnya. Tapi tak terus aku sampai ini yo milih sing hadis liani langun nih yo milih kelebihan yang liani. Sing luwi api adalah kita tetap menjadi orang yang kaya raya tapi ahli ibadah. Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Ibrahim kaya raya, ahli ibadah. Kalau bisa ke sana. Pat yang prinsip bukan kaya miskinnya pada dasarnya, yang paling prinsip adalah apa? Ahli ibadah, istiqomah, konsisten untuk menjalankan perintah Allah. Itu yang utama, bukan kaya, bukan miskin. Itu loh. Tak terus no. Wa qala dau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syainun indan nas. Al-faqru utai fakir iku syainun. Ya Allah, celo, pandangan yang kurang menarik indan nas munggui menungso.
Tapi wazainun landa di pepaes indallah mugoi Allah yaumal kiamati indalam dino kiamat. Lagi. Kelihatan pandangan masyarakat, orang yang fakir yang serba kesulitan ekonomi, pandangan lo ya, pandangan masyarakat itu dianggap kurang menarik. Tapi indallah, zainun indallah, yaumal kiamah. Tapi menurut Allah itu malah hal-hal yang sangat menarik, istimewa. Munggui pun Allah besok dari kiamat. Bahkan sampai-sampai dalam kitab Iyak ditepun terangkan, Rasulullah sendiri kepingin hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, dan kumpulkan ma'azumrotil masakin bersama kelompok-kelompok orang miskin. Itu Rasulullah sampai berdoa. Jadi orang miskin, orang fakir itu sendiri istimewa. Besok hari kiamat dia punya nilai-nilai khusus. Ada nilai-nilai plus dibandingkan yang lainnya. Makanya dikatakan zainun indallah. Kita harus terima. Kita keadaan apapun kagak kita, ekonomi sulit apapun kagak kita harus hati terima. Tapi ke depan kita wajib untuk usaha, untuk ikhtiar. Ini penting. Awas, jangan salah paham. Kita punya paham yang ahli sunnah. Kita wajib iman kepada takdir. Kita wajib nerima dengan adanya takdir. Tapi kita tetap diwajibkan untuk ikhtiar dan diwajibkan untuk usaha. Ini penting. Penting sekali. Siapapun punya potensi sukses. Yang penting jangan lupa usaha ikhtiar yang baik dan yakin dengan takdir, nerima dengan takdir. Wa qala da'u sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara utawi demen ing fuqara iku min akhlaqil anbiya'i saking pira-pira akhlake para nabi. Wa bu'dul fuqara'i utawi benci ing fuqara iku min akhlaqil fara'inati. Ya Allah, setengah saking akhlake pira-pira Fir'aun. Lungokno, kita salut, respect dengan teman kita, tetangga kita yang miskin, berarti kita sudah mencontoh Rasulullah. Kita sudah mencontoh akhlaknya, etikanya para nabi. Sampean punya teman enggak pati ono duwit, berarti Anda sudah seperti akhlaknya para nabi. Jadi pahalanya lek sampean diundang karo tonggo gak pati soge kira-kira kok lek mangan paling dikei pecel. Lho, sing semangat teko dhisik, berarti Anda sudah dapat pahala, tambah pahala. Ada nilai-nilai pahala. Apa? Berarti Anda telah mencontoh baginda nabi. Anda mencontoh para nabi. Jadi kalau Anda cinta dengan fuqara, berarti Anda seperti akhlaknya para nabi. Sak wali elek benci, berarti koyok Fir'aun. Ya Allah, wa qala da'u sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam likuli sa'in iku kadwe saban swiji-wiji miftahun utawi kunci. Wa miftahul jannati utawi kunci swarga iku hubul masakini demen utawa cinta ing pira-pira mas miskin. Wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir. Lisabrihim krono arae sabare masakin wal fuqara hum utawi masakin fuqara iku julasa Allahi pira-pira wong kang podo. Ya Allah ya Karim, julasa Allahi pira-pira wong kang podo ngaturi lungguhe Allah yaumal kiamati indram dino kiamat. Jadi wong fakir miskin itu merupakan orang yang akan ditempatkan oleh Allah besok di hari. Kayaknya kalau kita ilustrasikan,
Jadi misalkan ada orang 100 yang kaya itu orang 30, yang miskin orang 70, besok di hari kiamat sama Allah di yang diistimewakan adalah orang yang miskin. Julasa Allah yaumal kiamat, dikasih tempat duduk oleh Allah, dikasih tempat istimewa, maksudnya diistimewakan oleh Allah orang-orang yang miskin. Kalau memang orang miskinnya sabar dan neriman, itu yang penting. Ini istimewa, Nduk. Ya Allah, wa qala da'u sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha teman Allah taala iku yuhibbu, demen Allah abdahu ing kawulane Allah, almu'mina ing mukmin, almu'mina kang mukmin, alfaqira kang fakir, almutaaffifatur kang bisa ngerokso awake saking haram, gak nyolongan, gak nipu, fakir tapi jujur, maksudnya abal iyalitur kang duweni keluarga. Masya Allah, Rasulullah mawon iki dawuh dateng kula panjenengan. Allah Ta'ala menika nungsew terusnya Kanjeng Nabi, seneng banget, Allah Ta'ala remen banget, cinta banget dateng hambane, hamba ingkang pundi, maksudnya Kanjeng Nabi, hamba ingkang mukmin, ingkang fakir, ingkang jogo awake saking haram, fakir tapi gak nyolong, fakir tapi teristiqomah, fakir tapi gak mutungan, fakir gak pesimis, fakir gak ngelakoni barang dosa, fakir nerimo dan punya keluarga, tetap dia jujur, gak nipu uang, berarti ini orang sangat dicintai oleh Allah. Penting banget, penting banget. Ya Allah, wa qala da'u sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tuba lil fuqara, tuba utawi kabejan, kabejan ini kaberuntungan, lil fuqara'i maring pira perawang fakir, wadu'afa ilan pira perawang kang apes, min ummati sangking umat ingsun. Rasulullah, ya Allah, mengistimewakan sekali orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa, itu oleh Rasulullah dikasih informasi kabar gembira. Apa kata Nabi? Tuba, beruntung sekali orang du'afa, orang fukoro itu. Qala da'u sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fukoro utawi pira-pira wong fakir iku karomatun karomah, ternyata wong fakir dewe itu bentuk karomah, min karomatillahi kang sangking pira-pira karomai Allah Ta'ala. Wa qala da'u sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul faqiri utawi keutamaane wong fakir, wong fakir alal ghani ngalahake pira pira wong sugih. Keutamaan wong fakir melebihi orang kaya iku kafadli, koyok keutamaane ingsun, ingsun Kanjeng Nabi, ala jami'i khalqillahi ta'ala ngalahake sekabehane pira pira makhluke Allah Ta'ala. Rungono, Nduk. Terus Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi cinta banget dengan orang fakir, wong fakir, gitu, iki istimewa. Keutamaan yang wong fakir iso ngalah no wong suke, podo karo keutamaan Kanjeng Nabi ngalah no seluruh makhluk. Begitu mulia orang miskin, tapi tetap miskin yang konsisten dengan syariat agama. Wa qala da'u sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a orano sewiji-wiji iku maujud, yuktihi maringi ing syai'a sapa Allahu Allah, mithlal faqri kang madani, mithlal faqri madani kefakiran. Tidak ada satupun contoh, ya, tidak ada satupun sedikitpun hal-hal yang oleh Allah berikan sebuah keistimewaan sebagaimana orang fakir. Tak dengarkan dulu, murotif. Tidak ada hal-hal yang istimewa yang telah Allah berikan sebagaimana istimewa yang Allah berikan kepada orang fakir. Artinya orang fakir itu, kata Rasulullah, dikasih istimewa oleh Allah. Tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah
yang bisa menyamai kefikiran. Oleh karena itu, Masya Allah, kondisi apapun kita, dok, kondisi apapun nanti sampean di rumah, fakir atau menjadi orang yang dipermudah rezekinya, orang yang butuh fakir niku nggih, butuh nang Allah. Tetap dok, ekonomi sulit, tetap ibadah. Nrimolah, hidup itu akhirnya penak. Menerima dengan kondisi ya saat ini, lungokno. Nerima dengan kondisi kita yang kita alami ini, tapi tetap berusaha menjadi lebih baik dan yakin dengan adanya Allah. Allah ada bersama dengan kita. Nikmat oleh hidup. Nikmat banget. Oh, jangan pesimis. Wong Allah itu ya Allah tidak akan membunuh, tidak akan habis ajalnya sebelum rezeki ini semuanya Anda terima. Artinya apa? Semuanya anak-anak pondok ini yang banyak ini rezekinya tidak sama. Tidak mungkin rezeki Sa'il di Jukuk Fatul. Tidak mungkin Sa'il bakal mati sak durunge rezeki ini Sa'il diterima kalau Sa'il. Ini loh, tenang. Tak akan. Misalkan Sa'il iki ono rezeki mangan iwak. Iwak teko ni, iwak teko Mesir misalkan. Selama Sa'il durung mangan iwak teko Mesir, tidak mungkin Sa'il mati. Artinya, apa yang kita terima ini harus kita terima. Kita punya bagian masing-masing. Tengokno, Allah sudah membagi sebaik mungkin untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita harus menerima dengan adanya takdir. Nikmati saja bagian kita masing-masing. Jangan terlalu menengok kepada nikmatnya orang lain. Ini penting tuh. Tapi usaha yang penting, usaha untuk lebih baik, ini sangat penting. Jangan disalahpahami, oh nerimo takdir, nerimo dengan pembagian Allah, berarti kita menerima opo ono nih. Kleru, menerima dengan takdir, iman dengan takdir, tapi tetap kita diwajibkan untuk ikhtiar. Ini jangan salah anak-anakku, aku bolak-balik ngomong masalah ini. Gagal usaha, iya terus. Meskipun nggak kesampaian, gagal, tapi tetap usaha. Tetap usaha. Insya Allah engkau ono dalan, itu. Mengaku ki dhisik pernah kurus tak kadar nyawamu. Ya opo kurus ku iki, dok. Waduh, kepingin awakku rodok lemu ngono iki dhisik. Usaha ku, dok. Mangani sedino ping papat aku bayangmu. Sampai tak jadwal, andai kan nggak ono iwak. Aku di pondok sego putih sak ping, sing penting bengi aku ono mangane. Dudune banyu putih lho, Dok, supaya mlebu nang enak lancar. Kayak gak penak yo. Wis sing penting aku mlebu mangan, sing penting aku kepinggir lemu tenan. Tenan mbek pengadi kei. Ya Allah, lemu sehat iku sing penting. Penting. Lho, aku durung ngerti yo apa kondisiku di sik pondok. Kurus nemen masyaallah. Tidak seperti sekarang ini. Tapi aku usaha yakin. Nah aku ngomongi adikku dewe rodok kurus. Tak kon lemu ngamuk. Ya tak sentak biar aku. Malah. Alam lu sido giri. Ngamuk nang aku sinjeneng itu ohaiku. Waduh. Aku ini dilawan karo adikku ini kepiye. Dilawan karo adikku ini. Ya Allah. Mas Fadil. Takdir pengairan. Ini. Kau nggak mau bik sopo? Iki ketua LBM, mau ya kadang yang begilang. Aku ki mondok luwes suwe teko awakmu. Kitabmu sepiro di omahmu, ha? Delok on lemelu kebek. Lek urusan kitab, ojo awakmu gak usah melok kudu manut aku amu. Ya toh? Lek urusan nakal, aku tunduk nang awakmu. Lek urusan ngapusi, aku tunduk. Kalah aku biar. Tapi lek urusan kitab, ojo disik kon. Ya toh? Kon ngomong loro, salahmu 10. Aku yang ngono, ha? Kon ngomong ping lulus salawe ketok 10. Nah, ngene lho. Ngono dilawan ya Allah. Takdir madul. Takdir ae. Reget tenan. Ono ulo pinggirmu takdir lagi ngomong ae cocok tenan wi ulo, eh. Ojo mangan tenan kon. Mangano. Takdiro. Mati gak mati apa dipengen. Ojo mangan rong dino lah mati tenan. Enggak bisa, Mbak. Takdir itu hanya urusan hati. Dia kini diterima diyakini tapi tetap usaha ya Allah wong didawono karo kitabmu dhewe wa indana
lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'athiran fal ta'rifalu. Seiling aku nadamani wa indana lil abdi wa indana munggoy akita ahli sunnah lil abdi kadwe seorang hamba kasbun kullifa, punya usaha, wajib untuk usaha, wajib untuk ikhtiar, wajib untuk memperankan akal pikiran kita agar kita menjadi lebih baik. Tapi ingat, walam yakun mu'athiran fal ta'rifa, tapi usaha sehebat apapun tidak akan mampu berpengaruh untuk menciptakan sebuah sabab dan musabab. Karena yang menciptakan, yang menentukan murni Allah, menungso punya kewajiban usaha dan ikhtiar. Ini dok aku bolak-balik. Awakmu tak paham nung ini, bener-bener paham. Lega paham yo kena menen awakmu. Jangan hanya mengandalkan takdir, sampai bahasa kampunganku, jangan gampang mengkambing hitamkan takdir. Ayo kok ini usaha gak semangat ae, awak kok gak pinter-pinter aja bodohnya. Lah, takdirnya pangeran aku ini bodoh. Lah ini kan mengkambing hitamkan takdir iku jenenge. Wong awakmu gak tahu belajar. Tak boleh kita mengkambing hitamkan takdir. Kita ana dalam hati, diyakini dalam hati, keyakinan dalam hati, tetap adanya takdir. Menungso ojo lali usaha untuk lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya ya toh, untuk kita semua menjadi lebih baik ke depannya. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.